kabar semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, kali ini aku mau masak jambang ikan asin atau mau goreng toge ikan asin yang sangat sederhana dan simpel, murah meriah lagi. Nah, mau tahu bahannya apa aja? Ini ada jambang atau toge 250 gram. Ini ada daun kucai segenggam aja ya, saya sudah potong-potong dan bersihkan. Ikan asin 1 ekor saya sudah potong kecil dan sudah bersihkan juga. Terus ini ada ikan ini ada cabai merah yang besar 1 biji dengan cabai rawit. Ya, ini tergantung dari kita ya, ini opsional. Tergantung, kalau mau yang pedis bisa pakai, kalau tidak ya tidak usah. Terus ini ada bawang merah 2 siung dengan bawang putih 2 siung. Aku sudah cincang halus ya, campur aja ya, enggak apa-apa. Terus ini ada saus tiram 1 sendok, gula 1 sendok teh, ini ada penyedap rasa 1/2 sendok teh, garam 1/2 sendok teh. Ya, tapi tergantung ya, kalau mau yang asin bisa masih pakai garam, tapi kalau tidak mau ya udah cukup pakai ini aja, ikan asin, karena ikan asinnya sudah siap. Tapi misalnya kalau tidak ada saus tiram, tidak apa-apa, tidak usah pakai. Kalau tidak ada yang sih adanya aja yang ada di dapur ya, enak aja kok. Nah, yuk kita ini ya, siap gorengnya semuanya. Sudah panas ya wajannya, kita gorengnya. Ini pakai minyak. Yang digoreng dulu ini ya, ikan asinnya dulu digoreng biar matang. Ini sudah matang ya ikan ini. Kita kasih masuk bawangnya. Ini aku campur aja ya, maaf, bawang putih sama bawang merah. 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah. Kita kasih minyaknya ya. Cambahnya ya. Kita masukkan semuanya, bumbunya ya, bahannya ya. Masukkan cabenya. Masukkan masukkan garamnya, gulanya, dan penyedap rasanya. Ini tambah sebentar aja gorengnya ya, biar tetap segar. Terus daun kucai masuk.
masuk air sedikit ya, sedikit saja, 2 sendok lah. Sampai ini kalau digoreng sebentar aja ya, jangan terlalu lama supaya tetap segar. Enak kan? Sedap, sedap banget. Terima kasih ya udah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tunggu ya video-video selanjutnya. Makasih, bye-bye.